bangun 10 sampai mandi. Sampo 10. Cepetan, Mas Longo. Sampo 10. Ibu jangan nangis lagi ya Bu. Allah udah bantu Ibu ya hari ini ya, rezeki nomplok ya Bu ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Uang Kaget dan GTV. Mudah-mudahan uang yang diberikan itu dapat berguna, bermanfaat buat saya dan anak saya. Saya mohon doa anak, semoga anak saya cepat sembuh. Keadaan keluarga Maeni, terutama buat Ica, itu sangat prihatin. Paling kita bantu juga buat hari-hari. Kadang kasih makanan, kadang kita punya beras, ya kasih beras. Dari kakak-kakak semua, ya mengucapkan terima kasih pada Allah SWT. Thank you.
kasih atas pertolongannya, Master. Orang nggak dikenal bisa menolong saya, Master. Terima kasih banyak, saya Pak Allah. Ibu? Sir. Ibu yakin kulkas ini berguna untuk Ibu? Berguna buat saya kalau minum es mintaan orang. Kasihan anak saya. Ibu, saya ingin bicara dengan Ica. Silakan, Mas saya. Ica. Ibu kamu hari ini dapat rezeki. Saya lihat ibu kamu sangat sayang sama kamu. Ada yang mau kamu utarakan ke ibu sekarang? Apa? Ica minta maaf sama ibu. Ica gak bisa bantuin ibu. Ica minta maaf. Sejak Ica sakit, Ica gak bisa nyenengin ibu. Ica gak bisa bikin ibu senang. Itu aja, Mister. Dan Ica juga makasih banget sama Mister, makasih. Benar-benar tersentuh. Ica ingin sekali sembuh, Ibu. Iya. Ibu, sisa uang tinggal berapa? 990. Saya ambil. Sisanya 900? 90. Ibu, kenapa tidak bisa dihabiskan? Waktunya udah habis. Tapi ibu tidak kecewa kan dengan waktunya sudah habis dan uangnya tidak habis? Sudah lebih dari cukup ya, Bu. Saya tidak bosan-bosan untuk ngingatin Ibu Eni. Ibu harus terus menjadi orang baik. Insya Allah, setelah ini nasib Ibu akan berubah. Utamakan kesembuhan Ica. Baik. Uang ini akan saya berikan semua kepada Ibu untuk berobatnya Ica. Terima kasih. Jangan lupa pesan saya, barang-barang yang ibu beli hari ini, apapun itu, tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan kesehatan Ica. Kesehatan Ica berharga. Anak adalah anugerah yang terindah yang Allah kasih kepada ibu ini, jadi harus dijaga, harus disayang. Saya pamit, Ibu. Ketemu lagi Ibu di lain kesempatan. Pemirsa, arah mata angin akan membawa saya ke tempat orang yang paling membutuhkan. Bisa jadi itu ke tempat Anda. Saya Mr. Money. Sampai ketemu lagi di uang kaget berikutnya. Saya pamit Ibu. Berapa? 5, 2, 1, 6.